Akibat ulahnya, maling besi pondasi rumah terdakwa M. Saleh divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pidana selama 2 tahun penjara, serta membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. M. Saleh, terdakwa maling besi di rumah yang baru nak dibangun, jalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Jeru agenda putusan Majelis Hakim, jeru sidang tersebut tampak terdakwa cuma bisa tertunduk pas dengar keputusan Majelis Hakim Ketua. Jeru amar putusannya menyatakan terdakwa M. Saleh terbukti secara sah sama meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maling jeru keadaan memberat ke yang dilakukan secara berlanjut. Mencapak ke pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dengan barang bukti sikok gergaji besi sepanjang 30 cm, sikok karung beras, sama 9 potong logam besi behel, serta membeban ke terdakwa bayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Yang dilakukan secara berlanjut, yaitu kepidanaan kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa diperlukan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Tentang jelas tetap kita menentangkan barang bukti berupa satu ini, gergaji besi sepanjang 30 cm, satu buah potongan karung beras. Semuanya dilapas untuk dimusnahkan. Mengkumpulkan pada terdakwa dibebankan membayar perkara sebesar Rp5.000. Sebelumnya terdakwa M. Saleh dituntut jaksa penuntut umum 2 tahun 6 bulan dengan pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP pidana junto pasal 64 ayat 1 KUHP pidana. Heru Wahyudi, Pal TV.